para subscriberku semua yang setia sudah nonton Mas Rudy Rudy, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya untuk dapat informasi-informasi terbaru tentang fashion rambut. Nah, ini kita mau update lagi tentang sanggul rambut, tapi menggunakan rambut pendek. Seperti biasa, pertama-tama kita sudah parting rambutnya. Lalu kemudian kita sasak sedikit demi sedikit. Kita sasak terus. Kita sasak sampai rapi. Kemudian kita kasih spray dulu. Terus kita mulai jepit. Pakai jepit pentul atau jepit lidi ya. Jangan lupa juga kita nanti kita ikat rambutnya. Sambil kita ikat, kita kasih spray. Kita jepit lagi sampai benar-benar nggak ada rambut yang keluar. Nah, kemudian yang atas tadi kita ambil lagi rambutnya. Kita sasak lagi ya. Terus kita pakai hairspray, kita rapihin. Yang atas lagi kita ambil lagi, kita sasak lagi. Kita kasih spray. Nah, kita rapihin dulu. Kita mulai lagi, kita sasak lagi bagian atasnya. Kasih hairspray, kita rapihin, kita sambil sisir-sisir ya. Kita sasak lagi terus sampai benar-benar padat ya sasakannya guys. Kita kasih hairspray. Sasak terus, spray lagi. Kita rapihin terus. Nah, atasnya ini udah mulai mengembang ya, udah agak nonjol ke atas karena memang sanggul ya yang customer kami kan memang orang Batak, jadi lebih kemauannya lebih agak mengembang. Nah, ini juga samping-sampingnya nih kita lagi sasak dulu. Kita rapihin. Poninya kita jepit. Terus kasih spray. Rapihin lagi. Sisir. Sasak lagi, kita kasih spray. Nah, kita rapihin, kita sisir sampai rambut benar-benar rapi ya guys. Nah, kita rapihin lagi, kita rapihin semua sampai anak-anak rambutnya kita rapihin, kita jepit. Kasih spray. Sekarang sebelahnya kita sasak. Kita ambil lagi, sasak lagi. Kasih spray. Kita sasak lagi. Kasih spray.
lagi, kita sasak lagi, kita kasih SP. Poninya tetap kita pertahanin ya guys. Nah, kita sasak, kasih spray, baru kita rapihin lagi sampai benar-benar rapi sesuai sama yang sebelah tadi yang udah rapi. Kita rapiin terus, kita jepit. Kalau udah rapi kanan kiri, belakang masih tetap kita jepit ya. Kita rapihin sampai anak-anak rambutnya rapi, kita jepit belakangnya, jepit, kita ambil satu-satu jepitan yang tadi, terus kita rapihin lagi. Nah, nih. Nah, maunya kayak gini ya guys, agak tinggi ya guys, padat, tinggi. Nah, kita rapihin lagi. Terus, udah rapi, kita kasih hairspray lagi, kita jepit kanan kiri belakang, nah, tinggal bagian yang belakang tuh karena kan rambutnya pendek ya, jadi sebisa mungkin kita rapihin. Nah, ini mau pakai sanggul tempel. Nah, tinggal sanggul tempelnya kita jepit. Kita jepit. Kita jepit yang sampai nanti jatuh ya guys pas acara. Terus gunain aja yang banyak jepitannya. Nah, biar sampai dia kencang. Udah deh, yang atas kita ambilin dulu jepitannya, kita tambahin pakai jepit-jepit lidi, jadi dia nggak bakal jatuh. Nah, lihat kan guys, ini kenceng ya guys, sampai buat besok juga bisa, nggak bakalan copot. Terus lagi kita rapihin sisa-sisa rambutnya nih, kita bikin aja bulat-bulat buat variasi. Terus sisa rambutnya ya guys, tinggal kita jepit. Kita bulet-buletin nih sisa rambut, kita jepit. Bentar lagi kan rapi, kita pakai hairspray. Terus kita jepit dulu tuh, jepit pentul.
SPS semua. Rambut yang belakang, nah tinggal bagian poni kita sasak. Sasak terus. Terus kita sasak. Terus kita sasak lagi. Kasih spray. Terapin rambutnya. Nah, gunanya ini buat makin ngembang. Kita rapihin. Kita urai-urai dulu. Terus kita rapihin, kita sisir. Kasih spray. Lay-layannya biar kelihatan rambutnya tuh tebel. Biar kelihatan tebal, mengembang. Terus kita kasih spray. Kita padet-padetin dulu. Karena kena rambut. Terus kita sisir, terus kita rapihin. Kita cek lagi, kasih spray dari depan atas. Nah, kita kasih aksesoris biar lebih cantik. Nah, ini dia hasilnya. Inilah sanggul tempel dari pemilik salon. Dari rambut pendek ya kah? Jadi kelihatan tebal. Segitu aja video dari kita. Terima kasih.